Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu lagi di channel Encik Nelayan. Okey, hari ini saya kongsi dengan tuan-tuan penjualan buah limau bali madu yang dijual secara online. Alhamdulillah sekarang ni permintaan sangat memberangsangkan. Ramai pembeli memberi komen yang agak positif. Rata-ratanya sangat menyukai buah limau yang saya jual ni lah. Sebelum ni saya jual dekat apa ni, yang jual dekat Pekansari, macam tu lah, yang jual dekat Pasar Tani. Saya jual dengan harga yang agak rendah. Tapi bila jual secara online, jual dekat Shopee, jual dekat Lazada, jual dekat TikTok, memang harga dia tak serendah dengan harga yang jual dekat Puruncit ni. Okey, selain tu saya juga ada jual pokok durian. Pokok durian ni semua nak packing ni. Okey, saya akan packing macam ni. Taruh dekat dalam kotak yang agak tebal. Saya juga akan packing macam ni. Kalau pokok limau, pokok durian yang mana tu saya akan packing gunakan dawai macam ni supaya dia tak patah. Senang dia nak angkat. Ni eh. Agak selamat. Alhamdulillah juga ramai yang repeat order. Pokok pun sampai elok, tak ada yang patah-patah. Macam ni eh. Okay. Kalau pokok yang panjang-panjang macam ni, saya akan packing dengan kotak yang lebih tinggi lah. Okay. Buah limau ni tadi macam ni, saya akan packing satu kotak ni 2 kilo, 4 kilo. Kalau macam ni, kotak macam ni 4 kilo lah. Buah limau alhamdulillah banyak lagi dekat kebun. Memang tak putus-putus buah dia. Seronok. Memang agak seronok bila orang yang membeli memberi komen yang berpuas hati. Memang kita sebagai penjual pun rasa sangat seronok. Okay, sekian perkongsian ringkas saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.